قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. بركات الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu taala anhu wa ankum ila an qala walittaibis shadiqi alamatun, dan orang-orang yang mempunyai kesungguhan taubat itu mempunyai sebuah alamat atau mempunyai tanda bahwa inya itu bujur-bujur telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara alamatnya adalah riqqatul qalbi, hati yang lembut. Kemudian wa kasratul bukai, dan sering menangis. Menangisi dosa dan kesalahan yang pernah inya lakukan. Dari sini pernah Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayadkhulul jannata ahadun min ummatika al jannata bighairi hisab. Apakah ada, ujar Sayyidatuna Aisyah, salah seorang dari umat pian yang masuk surga bighairi hisab? Ujar Rasulullah, na'am, ada. Siapa? Orang yang mengingat dosanya kemudian dia menangisinya. Nah, ini salah satu ciri orang-orang yang bakal mendapatkan kemuliaan dengan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Mudah-mudahan kita seberataan masuk surga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Di antaranya lagi luzumul muwafaqah, melazimkan sesuatu yang al-muwafaqah sesuai dengan syariat agama Islam. Artinya orang tersebut senantiasa melazimkan akan ketaatan kepada Allah. Berikutnya wahijru qurana issu'i wa mawatinil mukhalafah, meninggalkan qurana isu, kawan-kawan nang kada bagus, wa mawatinil mukhalafah, dan tempat-tempat yang menjadikan inya itu berbuat kemaksiatan. Kawan, tempat, amun pacangan menjadikan kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka lebih baik ditinggalkan. Yajar almarhum Abah Guru Sekumpul, di antara amalan nang paling bagus di akhir zaman ini nang harus kita jaga, yang pertama adalah hasil gawian atau duit nang sampai ke wadah kita itu haruslah kita saring bujur-bujur. Apakah itu syubhat atau haram, maka tinggalkan. Apa itu syubhat? Syubhat itu ragu, ini bujur jaka ada kah, halalkah, haramkah, tinggalkan. Nah, ini diantaranya tuh. Nang menyelamatkan seseorang di akhir zaman ini diantaranya adalah jeli di dalam hal rizki nang masuk dalam kepemilikan kita. Apalagi dimakanakan ke anak, dimakanakan ke bini, hasilnya itu syubhat atau haram, jangan. Nang syubhat aja jangan, apalagi nang haram. Maka mun sudah nang haram masuk, kada berberkah hidup. Amun sudah nang haram masuk, berat untuk beribadah. Mun sudah nang haram masuk, mudah melakukan kemaksiatan. Hati-hati. Tinggalkan nang syubhat. Tinggalkan nang haram. Dan itulah besok di hari kiamat sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yatafawatu mururun nas. Ada ulama mengatakan di dalam sebuah kitab bahwasanya berbeda-beda keadaan manusia ketika melintasi sirat,
tergantung keistiqomahan mereka di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu itu dulu. Kayak apa? Ketetapannya dan keteguhannya dalam syariat. Terutama urusan duit. 200, 300, 500 palaran. Berdua 1 juta. Bertiga tengah 2 juta. Ini palarannya ini nangalih bae. Katujuh benar lawan palaran. Apa itu hukumnya aja? Halal kah haram kah? Jadi ulun tadi napa? Mun pariannya bimbang ini halal atau haram, tinggalkan syubhat. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, nang ragu tinggalkan. Kadada kepastian tinggalkan. Kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Yang meragukan tinggalkan. Nah ini beratnya setia lawan paguruan itu berat. Wujud. Setia lawan paguruan bukan hanya sekedar setia kita itu mengagung-agungkan beliau, setia dalam ajaran sidin. Itu tak. Macam-macam godaannya. Jangan katuju mamalar. Palaran guru aja. Siapa nang? Ini urusan gaji sebulan. Mudahan kita termasuk murid nang setia lawan paguruan. Ngalih mencari murid nang setia lawan paguruan ini ngalih. Nah, ini saatnya kita membuktikan bahwasanya kita setia lawan guru. Satu dulu. Orang nantinya ketika melintasi sirat, keadaan mereka berbeda-beda tergantung keistigamahan mereka dalam syariat. Satu. Nang kaya apa teguhnya mereka pendirian dalam menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dan yang kedua, wa musara'atihim ila ta'ati fid dunya. Berbeda-beda keadaan manusia ketika melintasi sirat tergantung bagaimana bersegeranya mereka selama di dunia untuk melakukan ketaatan. Kan ada orang nang kakaina-kaina dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaina jen dulu. Masih panjang waktu isya. Waktu isya. Panjang, dah sebujur panjang. Sampai subuh. Jam 4:30 anyar beisya. Tuntung langsung subuh. Nah, tak amalakan guru aja wudu usyuk, apa wudu isya ka wudu subuh. Orang wudu isya ka wudu subuh tuh isya tepat pada waktunya, subuh tepat pada waktunya. 4:30 anyar bangun. Ah, beisya belum jar. Alhamdulillah tak amalakan juga akhirnya. Wudu isya ka wudu subuh. Pian. Nah, itu tuh. Maka ini nih pasti nih kita nih melintasi sirat nih pasti siapanya aja. Pemimpinnya kah, rakyatnya kah, siapanya kah, barataan pacangan melintasi sirat. Ada danang pengecualian seberataan melintasi sirat. Di bawahnya jahannam. Di bawahnya jahannam. Nang gugur langsung ceplong ke sana. Nang kawa lewat selamat. Pada saat itu seseorang yang dahulunya saling mendukung satu dengan yang lainnya tidak akan pernah mencari siapa orang yang dulu mendukungnya, siapa dulu orang yang mengusungnya. Kadada habis pada saat itu. Yang ada di mulut mereka pada saat itu keluar hanya ya Rabbi salim salim, Tuhan selamatkan ulun, selamatkan ulun. Masing-masing aja lagi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sidin yang mencari umat. Disitulah salah satu tempat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Anas ketika Anas meminta ulun hendak syafaat pian di hari kiamat. Ujar Nabi, dapat. Di mana ulun mencari pian? Salah satu 3 tempat yang disebut oleh Nabi Muhammad, indas sirat. Ketika melintasi sirat, pada saat itulah manusia tidak akan pernah memikirkan satu dengan yang lainnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu masih kolerlah kita bersalawat gesan sidin. Ini bulan Syaban, bulan solawat. Jangan lalai kita di bulan Syaban. Banyaki bersolawat.
Mudah-mudahan kita dapat syafaat sidin di hari kiamat. Tuh. Hati-hati. Tapi ada orang nang kainanya melintasi sirat jahanamnya kada benyala. Apinya kada benyala. Apinya kada benyala. Di mana aja? Ini tuh ambilannya dalam kitab Tambihul Muqtarin. Nang dulu dibaca oleh almarhum Abah Haji Guru Zuhdi di sini. Saban Sanayan Selasa. Karangan Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Khalid bin Ma'dan rahimahullah, beliau mengatakan yamurrut tawwabun ala jahannam. Pada saat itu orang-orang yang ahli taubat mereka melintasi sirat. Ketika melintasi sirat, yamurrut tawwabun ala jahannam, ketika mereka melintasi sirat yang mana di bawahnya ada jahannam, fala yarawnah. Mereka tidak menemukan jahannam. Kadada jahannam, kada banyala. Hon. Tapi nang tawwabun bang lah. Tawabun, orang yang ahli taubat. Siang malam, minta ampun jalan Allah Ta'ala. Mbah Nabi, tiap hari kada kurang dari 70. Dalam satu riwayat, kada kurang dari 100. Wahini, ya Allah. Ada nang memadahkan bahwasanya kita ini sekelompok manusia nang kadada dosa. Kita ini kada berdosa aja. Kenapa? Karena berataan itu kita menyaksikan gawian ini Allah berataan lang pelakunya. Bah ini mau bener ini sedahnya. Kenapa? Karena fa'il itu seikung aja Allah. Jadi kita kan tidak berdosa. Karena kita ini hamba. La haula wa la quwata illa. Bedalilah pulang. Ada gampang biar nenek. Kita ini jadinya kena kawa apa-apa berataan Allah. Jadi kita ini kada berdosa. Ujar Syekh Abdul Wahhab Sya'arani sampai akan lawannya. Wajib istighfar dan taubat karena inya telah menghancurkan rukun syariat berataan. Dan inya telah merusak batasan-batasan syariat. Seandainya aku punya kekuasaan, ujar Sidin, kutebas leher orang semacam ini. Karena para anbiya, mursalin, aulia, mereka memang mempunyai kesaksian seperti itu bahwa Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Dengan itu mereka meminta ampun dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala sampai air mata yang berjatuhan dari mereka menumbuhkan rumput yang ada di bumi. La ilaha illallah. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rabbana," ini buah nang tawabin tadi, nang ahli taubat. Ada jahanam. Ya Rabbana, wahai Allah, alam ta'idna annana naridin nar. Bukankah engkau telah menjanjikan kepada kami bahwa kami akan melintasi api neraka? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiya. Setiap kita bakal melintasi jahannam. Fayugalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, innakum marartum alaiha wahiya khamidah. Ketika kalian lewat, maka apinya pun padam. Padam apinya. Wah, ini nang kita hendaki. Ketika melintasi sirat, jahannamnya kada menyala. Nang gairnya, kalau pina, ya Allah, benyarak apinya. Waktu seorang lewat, benyarak. Ini kada. Kenapa? Likaunikum kuntum ta'ibin. Karena kalian adalah orang yang suka bertaubat kepada Allah. Dan sesungguhnya neraka la tahiju illa minadz dzunub, tidak menyala melainkan karena dosa. Wal israr 'alaiha, dan senantiasa terus-menerus melakukannya. Dari karenanya Sayyidina Abu Bakar ketika datang waktu salat, hayya 'alas shalah, tuntung azan, jar sidin, gumu ila narikum alladzi awqadtumuh fa athfi'uha. Ayo kita bangun sama-sama. Kemana? Menuju api yang telah kalian nyalakan, kita padamkan saat ini. Seakan-akan beliau mengatakan, tuh waktu sholat adalah waktu saatnya memadamkan api. Api apa? Api dosa, api maksiat, api pelanggaran, tuh saatnya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan selamat kita berataan. Nah ini yang kita pikirkan, mudahan selamatan berataan. Itu aja. Nah itu alamat orang nang taubatnya itu bujur. Amunnya Sufyan bin Uyainah pernah ditanya,
alamat orang nang bujur-bujur taubat itu apa, atau yang disebut dengan taubatan nasuha. Karena Allah berfirman wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun dalam sebuah ayat. Ada lagi wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, apa alamat taubatan nasuha? Sufyan bin Uyainah ditanya, ujar Sidin, "Na'am, ada empat ciri orang yang taubatnya itu benar-benar taubat. Yang pertama adalah tidak mencintai dunia. Yang kedua, dirinya merasa hina. Yang ketiga, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Dan yang keempat adalah, sebanyak apapun dosanya, dia tidak pernah merasa bahwa amalnya tersebut adalah amal yang banyak di sisi Allah." Mudah-mudahan kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyaka wal israr, dan hindarilah al israr. Apa itu israr? Wa huwa an tadhriba thumma la tatuba ala al faur, yaitu bahwa engkau setelah melakukan dosa kemudian tidak bertaubat kepada Allah dengan segera. Ala al faur itu dengan segera, itu israr, malah berdosa pulang. Sehingga dikatakan lal kabir ma'al istighfar walas saghir ma'al israr. Dosa itu tidak akan pernah dianggap besar kalau kita setelah melakukan dosa kita taubat kepada Allah. Dan dosa apabila dilakukan secara terus menerus maka dia akan menjadi dosa besar. La ilaha illallah. Wal wajibu ala kulli mu'minin, dan yang wajib atas setiap mu'min. Ayyahtariza minal ma'asi saghairaha aw wa kabairaha, bahwa dia berhati-hati dari segala kemaksiatan baik yang kecil ataupun yang besar. Itu wajib bagi kita, karena kemaksiatan ini Pak bisa menyampaikan kita kepada kekafiran. Al ma'asi baridul kufur, ada maksiat. Kama yahtarizu minan niranil muhriqah, sebagaimana seseorang menjaga diri dari api yang membakar. Wal miyahil mughriqah, dan air yang menenggelamkan. Was sumumil qatilah, dan racun yang membunuh. Ini kita nih mudahan selamatan, mobil khusus kita nang di Banjar nih. Siang tadi kena ada merasa getaran. Mudah-mudahan selamatan berataan. Jangan terlalu nyanyak guring. Kalau Pina ada yang mengatok. La ilaha illallah. Tuh, hati-hati ya. Bismillah 21 kali jangan ketinggalan anak guring. Bismillahirrahmanirrahim. 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 21. Ayat kursi jangan tertinggal, surat al-ikhlas 3 kali jangan tertinggal, muawwidzatain jangan tertinggal, beudu sebelum guring, istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali sebelum guring, diampuni dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Itu sebelum guring, berhati-hati ya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan seberat tanah. Bergerak kru aja. InsyaAllah mun dibaca tuh bismillahirrahmanirrahim sebelum guring 21 kali selamatan ya. Masalahnya nih ada kawan guring malam ini. ولا يختار الذنب ولا يقصده ولا يتحدث به قبل وقوعه ولا يفرح به بعد الوقوع. Jangan kita itu memilah-milih dosa. Wah ini rasanya aja dosanya taringan pang aja. Bah jalan bah guru sekumpul dah kalau sini berkisah dalam pengajian. Nak sidin berjudi, ngisahkan nih anaknya berjudi, sangit nang kuitan. Haram aja, menang bahaya. Alhamdulillah ya sedih. Nang paham mengerti tak paham. Nang kada paham, maka itu paham.
Apa gerang arti sedekah itu apa gerang? Sedekah itu mengeluarkan duit semata-mata tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kadada nang lain, itu sedekah namanya. Sedekah secara syariat, amun secara nang tahu amun. Itu sedekah, itu yang dimaksud dengan sedekah. Ulun guru aja rasa lawas ini kada suah pang lagi kesulitan duit. Sama ai. Ulun alhamdulillah kada suah kesulitan duit. Amun kesulitan nasi itu suah aja. Kesulitan duit. Kita sangkang duit. Jangan dipilih-pilih. Oh ini tak anu sedikit aja. Tah. Taringan dosanya. Jangan. Seorang perempuan disiksa di dalam neraka gara-gara apa? Mengurung kucing kada diberi makan, kada diberi minum sampai mati kucingnya. Dianggap ringan ternyata besar di sisi Allah. Hati-hati. Dianggap kecil tapi besar. Halus saja cuma besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak Abdullah bin Mas'ud, halus saja nang cuma gonol di sisi Allah. Artinya jangan kita melihat dari segi lahiriahnya, jangan memilah-milih dosa. Oh ini sedikit aja aja. Sedikit aja pinanya dosanya, pinanya. Kada kawa pinanya sama. Nah itu sedekah lah, arti sedekah toh. Paham ya kalau? Ikhrajul mali taqarruban ilallah. Semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Kada ada tujuan lain. Kalau bang ada tujuan lain, A, B, C, D, O, F, G, sampai Z. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kada ada. Pokoknya itu bang, sampai orang dahulu, nangai, bersedekah, mengeluarkan duit. Nah, kalau pang berucap di muntung, doakanlah. Kada. Ini bisa juga, doakanlah. Kada ini bujuran gitu nah. Ini bujuran. Kada hakumnya mengucapkan doakan. Bahkan maaf, ketika mereka mengeluarkan sedekah, orang nang menerima mendoakan mudahan pian ini didoakan sidin juga seperti inya itu mendoakan lawan sidin. Kenapa? Karena sidin kada handak balasan sedekah ini adalah doa. Makanya nang bagusnya mun bersedekah tu badiam, nang bujur bersedekah lah. Nang bujur-bujur sedekah toh. Kenapa gerang pian ini sensitif banar ulun ini bujur-bujur? Pina sensitif banar. Tuh. Kadusah. Diam. Ampun pian. Dah. Juran lah. Paham ya kalau aja. Nah, ini. Besar ya. Tuh, orang dahulu sampai nangka itu. Umpama pian yang memberi orang, orangnya mendoakan mudahan pian perajekian, langsung pian juga mudahan ikam perajekian juga. Kada handak balasan ini, nah balasan sedekah ini doa. Kenapa? Karena sedekah ini pahalanya gonol. Kada kawa kita mengetahuinya kecuali mun sudah na sakaratul maut hanyar. Laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. تقول الله في القرآن وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Berinfaklah dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, dia akan mengatakan, Tuhan, tunda waktu kematian saya. Sebentar aja. Untuk apa? Fa'as-saddaqah. Bersedekah. Wa'akum minas salihin. Dan aku ingin menjadi orang baik. Walayu akhirallah. Tidak ada kata-kata lagi penundaan. Kalau sudah datang suatu ajal, dan Allah akan memberitahukan, membalas setiap apa yang kalian lakukan selama di dunia ini. Dan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hati-hati kita lawan dosa itu, jangan dianggap remeh. Kalau kopi nak, kalau kopi nak, kalau kopi nak, rancak ulun yang menyampaikan julun apa? Apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah bakal menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Tinggalkan kada karena Allah, bukan kada karena sedikit. Amana garang pian ni dulu memikirkan tuh kada aja. Kenapa jadi kada? Kada. Aku kada. Maaf. Aku kada kawa dibeli dengan uang. Kada. Kadikitan kah? Pinanya. Kada. Ketika kita berani mengucapkan kada karena Allah, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi dari itu. Makanya di rumah Pak, setia lawan perguruan itu ngalih. Diuji dengan keadaan, diuji dengan situasi dan kondisi. Makanya orang dahulu kadada istilah jirulun malam, salasa semalam kalau kada salah, kadada istilah nang bonol, nang halus. Kenapa? Karena mereka mempunyai sebuah kaidah atau slogan, maksiatul kabir, kabir. Ketika engkau berbuat maksiat kepada Allah yang maha besar, maka dosa itu pun tidak ada yang kecil, semuanya besar. Maksiatul kabir, kabir. Wala yaksuduhu, dan jangan kita itu menginginkan untuk melakukan dosa. Wala yatahaddatsu bihi qabla wuqu'ihi, jangan kita menceritakan dosa tadi itu sebelum terjadinya dosa. Wala yafrah bihi ba'dal wuqu', jangan himung imbah menggawi dosa. Imbah menggawi dosa maka himung. Jangan. Jangan himung. Bahkan ujar Nabi, kullu ummati mu'afa, umatku seberataan mereka itu adalah mu'afa. Apa itu mu'afa? Mereka adalah orang-orang yang aibnya ditutup oleh Allah. Itu umat Nabi. Mun umat dahulu satu dosa betulis di muka lawang. Betulis di muka lawang. Habis dari muka lawang berpindah pulang ke Dahi. Umat Nabi Muhammad ditutup dosanya oleh Allah. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin. Apa itu mujahirin? Orang-orang yang sudah melakukan dosa ditutup oleh Allah, keesokan harinya dia menceritakan kepada orang lain. Jangan. Allah sudah tutup kaiban kita, jangan dibongkar-bongkar. Jangan dibongkar-bongkar. Ini kada umay, berkisah benar. Aku kam tiga, kam dapat jar. Salah itu nah. Aku kam subuh tadi langsung bayang jar umar rami bana mahadang nang mahadang itu apa? Mahadang lain itu mahadang anu, mahadang apa? Mahadang subuh bang itu nah. Taguri enggak ada bangun sampai jam 7 nya. Kenapa dikisahkan? Jangan berkisah-kisah. Minta ampun lawan Allah. Ada seorang hamba besok di hari kiamat ketika didirikan di hadapan Allah, ketika dihadapkan di hadapan Allah, dan dia tertunduk malu karena merasa bersalah. Orang-orang pendosa besok di hari kiamat, mereka akan tertunduk kepalanya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dalam Al-Qur'an. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jikalau nantinya engkau melihat para pendosa, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah sambil mengatakan dengan penuh penyesalan, Rabbana absarna, Tuhan kami telah mengetahui, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia untuk apa? Untuk melakukan apa yang telah engkau lakukan, untuk mengerjakan apa yang pernah engkau kerjakan selama di dunia dari kemaksiatan dan kelalaian? Tidak. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, kami ingin melakukan amal saleh yang dulunya kami tinggalkan karena sekarang ini kami telah yakin bahwa tidak ada yang menyelamatkan melainkan amal saleh.
bermanfaatlah. Ayat lain, waji'a yawma idzin bi jahannam, ketika didatangkan neraka jahannam, dibukakan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada saat itu orang-orang yang ingkar dengan hari tersebut, dia mengingat-ingat masanya di dunia, kenapa dulu tidak berbekal, kenapa dulu tidak berbekal, maka semua apa yang mereka ingat tidak ada gunanya. Dan mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah celakanya aku, kenapa dulu aku tidak melakukan suatu kebaikan untuk kehidupanku. Ternyata kehidupan yang sebenarnya bukan kehidupan dunia, kehidupan di sana, di negeri akhirat. La ilaha illallah, mudah-mudahan selamat kita dunia wal akhirah. Jangan bahagia orang mukmin. Dalam kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dalam kitab yang lain, beliau menyebutkan, menukil dari hadis Nabi Muhammad, man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Orang yang beriman gembira dengan kebaikan yang dia lakukan dan merasa bersedih dengan kemaksiatan yang dia lakukan, itu orang mukmin. Kawa hadir majlis rawahah, alhamdulillah ya Allah, gembiranya luar biasa, lebih gembira daripada, maksudnya lebih gembira daripada, kalau urusan dunia kan biasa aja. Kenapa? Karena ini berilmu. Kenapa? Bahwa dunia itu diberikan Allah kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai, artinya nikmatnya itu dirasakan berataan orang. Tapi nikmat majelis taklim, oh maaf, nikmat kawa baca dalail di bulan Syaban, bukan hanya di bulan Syaban, sebelumnya mintu juga, cuma di bulan Syaban beda. Kenapa? Ini bulan solawat, kawa baca solawat di bulan Syaban, oh nikmat. Jangan dikira nikmat itu dapat 2, 3, 4, 5 lah, itu bukan nikmat. Nikmat adalah yaitu ketika engkau mampu mendekatkan diri kepada Allah, ada nikmat. Malam ini kawa sembahyang 6 rakaat ba'diyah maghrib, 12 tahun pahalanya. Ba'diyah isya kawa, sebelum subuh kawa, ya hayya qayyum la ilaha illa anta. Tadi ulun jelaskan, ulama-ulama kita yang sering mimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diberitahukan oleh Nabi Muhammad, di antara amalan yang menetapkan iman sampai meninggal dunia adalah membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali waktu membacanya imbah tuntung sunat subuh dan sebelum mengerjakan salat fardu subuh. Ya nang kita tuh mulai bahari itu kaum tuha tuh. Ya hayyu ya qayyum. Ya lah nang, itulah. Ada suara mendengar juga, ada bangun juga si anang. Ya lah nang, itu kalau biasanya. Nah. Ya hayyu ya tuha biasanya. Batu suara tuh. Ya hayyu ya qayyum. Masya Allah orang tuha nanti, orang tuha bahari. Membaca benar itu menyenang langgar musigit kaum tuha itu lain kaumnya nang tuha lain maksudnya nang paham jatuh pian no. Ya hayu ya qayyum sambil mengantuk juga bang, la ilaha illa anta itu Allah 40 kali hanyar ahyil quluba fatahya ya hayyu ya qayyum sampai ya allahu biha ya allah umma jinan di rumah ya allah kada dapat lagi sidin makanya kayak itu tuh kada dapat lagi maksudnya kada dapat lagi melihat nah orang mana ada tangan kada ada tangannya. Ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Itu Allah sampai. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bighfrani dzunub. Hanya Al-Fatihah, hanya Allah bihaqqil hasan. Wa akhi wa jaddi wa abi wa ummi wa bani najina minal ghammi alladhi nahnu fih ya hayyu ya qayyum as'aluka an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatik. Kan hanya subuh minta cahaya ma'rifat sudah, itu mana hasan-hasan itu nafas guru aja sampai bani ada juga
Nah, pian kenapa gerang? Banih itu bukan nang kami gagal panen ya, bukan masalah banih itu. Artinya kayak ini nah, Allahumma bihaqqil Hasan, ya Allah dengan kedudukan Sayyidina Al-Hasan. Wa akhi Al-Husain. Lain Hasan Husain, Al-Hasan dan Al-Husain. Makanya syair itu Al-Hasan thumma Husain linnabi qurratul ain nuruhum kaukabin jadduhum sallu alaih an-nabi sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim alaih صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من pokoknya mun berselawat berberkat selawat berberkat Al-Hasan bihaqqi Al-Hasan wa akhi wa jaddi jadi al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abi Ali juga Abi Talib wa ummi Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra wa bani dan seluruh keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan wal Husain ha wa bani najjina minal ghammi alladhi nahnu fi selamatkan kami dari kesedihan yang kami derita ya hayyu ya qayyum itu ya hayyu ya qayyum adalah ada yang mengatakan ismullahil azam karena Nabi Muhammad ketika perang Badar tidak ada yang keluar dari mulut beliau melainkan ya hayya qayyum ya hayya qayyum ya hayya qayyum sampai beliau ridanya terjatuh doa seperti ini ya hayya qayyum ya hayya qayyum sampai dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar kata Nabi Muhammad ya Rabb jika engkau musnahkan kelompok kecil ini maka tidak ada lagi yang menyembahmu di permukaan bumi ini perang Badar 17 Ramadhan dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar dari belakang ya Rasulullah cukup ya Rasulullah Allah bakal memberikan kemenangan kepadamu. Ya nang limbah tuntung perang Badar tuh para sahabat melihat dasar bujur Abu Jahal tewasnya di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad jenazah sini tempat tewasnya Abu Jahal sini tempat tewasnya Umayyah sini tempat tewasnya si fulan ada perang Badar tuh ya qayyum nas'aluka an tunawwira qulubana min nuri ma'rifatik kami meminta kepada engkau untuk engkau berikan cahaya hati kami dengan cahaya ma'rifatmu khalas cahaya ma'rifat minta hanya besokan sudah nih tuntung pulang orang bahari sembahyang Allahumma hdina fi man hadait tuntung bakunut ya baca wirid la te po ya kabi nyaman lagi halus janang gak itu nang lah lagi halus sampai wahini ya habi do ya sabet itu Allah udah lu amin bagus benar musikirnya ada biasa aja cuma makmurnya luar biasa tuntung lah Allah 100 pulang la ilaha illallah 100 pulang baca tuh dalam hadis siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali sehari hari kiamat inya kena menghadap kepada Allah wajahnya terang benderang bagaikan bulan purnama kan orang bahari tuh tuntung pulang Yasin waqiah tabarak tuntung pulang la ilaha illallah. Kenapa gerang jadi kayak ini la ilaha illallah? Nih. Kenapa kada kayak ini? Ujar ulama, ketika kita la ilaha illallah seperti ini ada urat yang terkoneksi dengan urat hati. Makanya kayak ini la ilaha illallah. Makanya tasyahud la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalau ininya pun kada bergerak kecuali ketika hamzah illallah. Dihantupakan ke hati artinya mengeluarkan segala apapun pentakziman di dalam hati selain daripada Allah. Makanya zikir itu la ilaha illallah. Nah, itu Allah. Kemana? Ilnya itu kemana? Ke sini. Hati itu andaknya di sini. La ilaha illallah. Ilnya itu dianjurkan pulang dalam kitab dihentakkan ilnya supaya apa? Ketika la ilaha itu mengeluarkan dalam hati ditarik beratan. Kadada pengagungan, kadada nang besar, kadada nang mulia dan itu limbah dikeluarkan hanya illallah. Langsung masukkan pulang Allah. La ilaha illallah. Itu ada tulisannya dalam kitab kada nang sembarang pang ulama bahari itu. Ini kada umai. Kan kayak itu aja sih.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Para sahabat ketika mereka berzikir kepada Allah, yatamayalun. Nah, hati yatamayalun itu kayak apa juga untuk lenggak-lenggok. Nah, orang tuh kalau gembira apa? Bindik kalau lah. Kepadasan aja. Umah pada sebenarnya. Padas jangan kayak ini. Nah. La ilaha illallah. La ilaha. Dan dianjurkan pulang haratan berzikir itu jangan minum. Karena api zikir itu memadamkan daripada berbagai macam kotoran yang ada di hati. Mudah-mudahan keselamatan beritaan. Makanya dalam tasyahud itu jangan digerakkanlah la syahadu an la ilaha illallah. Ilnya itu hanya rematannya ke sini aja. Nah, jangan digerakkan. Oh. Ada dari guru-guru kita kayak itu nah, gerak-gerakkan. Oh. Oh, jawaban kalah lalu untuk kayak lagi sudah. Syahadu an la ilaha illallah. Ada yang madahkan ini adalah 35. Ada yang madahkan macam-macam 9 berapa ada yang madahkan. Ini. Makanya ini dianukan syahadu an la ilaha karena ini urat menyambung ke urat hati. Nah itu ujar ulama. Nah itu orang mukmin. Man sa'at man sarathu hasanatuh. Dalam kitab yang lain Imam Haddad mengatakan, siapa orang yang gembira karena kebaikannya? Taunya orangnya gembira himung. Himungnya tuh bukan karena bangga diri kada, inya tuh himung alhamdulillah Allah mengizinkan inya untuk berbuat taat. Kawa sembahyang subuh berjamaah, kawa ajan. As-salatu khairum minan naum. Kawa membaca wirdul latif beisukan, kawa membaca wirdul latif sore, malam ini kada tertinggal alif lam mim sejedah dengan al-muluk. Wah itu gonol benar pahalanya. Nabi jangan ada pernah meninggalkan alif lam mim sejedah dengan al-muluk tiap malamnya. Wasa'athu sayyi'atuh, dan inya merasa sedih dengan dosa yang inya lakukan, maka itu ciri orang yang beriman. Makanya orang munafik himung dengan dosanya. Orang mukmin sedih dengan dosanya. Fa'idha waqa'a fihi kana al-wajibu alaihi satrahu wa karahatahu wal mubadarata bitawbati minhu fil hal. Dan apabila waqa'a fihi, orang tersebut melakukan kemaksiatan, munnya tegawi jua maksiat, kana al-wajibu alaihi, maka yang wajib atasnya tadi itu satrahu, disembunyikan, jangan dikisah-kisahkan. Wa karahatahu, membencinya. Wal mubadarata bitaubati minhu fil hal, bersegera di dalam bertaubat dari dosa tersebut pada saat itu juga. Maka dari karenanya atbi'is sayyi'atal hasanah, keburukan iringi dengan sebuah kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa tersebut. Ada dahulu nangai dalam kitab dikisahkan. Orangnya nih ahli ibadah, musigit, ahli ibadah bang. Kenapa jalan ke musigit itu terlewati rumah bibinya nang pungas benar. Ah, apalagi aku nyambat. Pokoknya mun orang melihat binian tuh kefitnah tuh bang. Maka mun handak lawan binian tadi tuh, maaf mun handak fahisyah dengan binian tadi tuh harus bayar dulu. Bayar, habis itu booking, anu apa ngarannya? Tahu benar ini kenapa? Kenapa? Aku kada kenapa? Aku udah sebujur juga membahasakan supaya orang paham. Ikam benar ya, nanggeli sorongan gitu bapak. Anang juga ini 17 tahun ke atas nengai, ikam kada sampai. Dahan bahagia dunia akhirat kita. Lalu Sidin ini sudah nang pokoknya jaga pandangan tuh bang dah. Nah, dah hendak lihat. Wah ini kan modelnya tuh kayak difasilitasi nang kayak itu tuh nang open apa tuh nang? Wah yang saya tahu pulang anak. Kayak itu tuh nang pakai HP ya. Kau wajar, iya nang. Ih, modelnya tuh difasilitasi kayak itu tuh nang. Lalu sekalinya kayak terfitnah juga, ada tahan, ada tahan. Baju jual eh. Mempulangkan duit gisan, bayar maharnya, bayar anunya nih, supaya kawa kayak orang jua, tak kumpul duit, bayar aja, bayar lawan sekretarisnya dulu kan,
dijanji tanggal sekian, hari sekian, malam. Paya masuk malam, mahadang-hadang sudah nek. Sudah serpung as orang aneh. Pas malam kamar dikunci sudah, berduaan aja lagi gitu. Pas bayar hendak melakukannya, datang inayatullah. Nah ini nang harap datang pemeliharaan Allah. Karena kebaikan yang inya lakukan selama ini, karena ibadah yang inya istigamahkan selama itu, datang pemeliharaan dari Allah. Langsung bergetar seluruh tubuhnya. Ujar nang webiniannya, kenapa ikam? Ujarnya, aku takutan lawan Allah. Oma, ikam aja nang aku takutnya yang menharapkan kayak itu kayak apa? Bah, bahasa Sumba litu pang. Aku takutannya lawan Allah. Jernya kenapa? Jar bebiniannya pulangnya. Semua orang menginginkan waktu saat ini bersamaku. Kenapa ikam jadi takutan? Apakah engkau tidak pernah melakukan kemaksiatan? Sama sekali tidak pernah, baru kali ini. Ujar nang lelaki ini, izinkan aku untuk keluar dari tempat ini. Oma. Beh. Nangka itu mun kawan nangai oma. Maaf-maaf nih lah, sudah haratannya kada jadi. Inni akhafullah rabbil alamin. Sebenarnya iblis pun kayak itu mengucapkan dalam Al-Qur'an tuh. Kayaknya di hari kiamat. Kenapa ikam jadi mempatiku jadi iblis? Aku gin ini akhafullah rabbal alamin juga. Aku takutan juga. Ikam apa jadi makanya iblis tuh mahai lawan Firaun tuh kada habis pikir iblis lawan Firaun. Berpikiran juga iblis tuh pian. Kenapa jadi Firaun ini jadi wani mau aku Tuhan? Han iblis sawat baelang iblis ke rumah Firaun. Mangatok iblis nah. Siapa aja Fir'aun? Nah aja iblis, munikam Tuhan, kenapa bertahun siapa? Bujur pulang, mun Tuhan mbak apa bertahun siapa? Ya iblis nih, munikam Tuhan. Fir'aun lain apa jadi bertahun siapa? Aja sudah masuk aja Fir'aun, kalah sudah Fir'aun Tuhan. Cuma ngalihai gengsi. Gengsi nih. Ini akhafullah rabbal alamin. Takutannya, izinkan aku keluar, langsung bebiniannya supan. Dari semenjak itu, kada berjual lagi. Tutup rumah rapat-rapat, orang di kampung bingung kenapa. Jadi kada lagi membuka ini itu dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya perempuan tadi itu taubat. Menutup dirinya. Sampai pada akhirnya beelang ke rumah lelakian nang tadi beelang ke sana. Kenapa jadi hendak beelang? Tujuan ini bukan hanya sekedar beelang, hendak minta jadikan pendamping hidup. Han, meninggalkan sesuatu karena Allah, napa? Nah, makanya jangan. Ini contoh aja, contoh. Bibiniannya nang berdatang nang besarah diri. Hendak minta jadi akan bi. Jurangnya kada berduit, biar aku menduitinya. Han, wah jangan mau. Hah? Kada gampang. Lalu baya betamu. Pian kenallah dengan ulun. Becadar. Jar nang lalakiannya kada. Siapa ikam? Baya membuka cadar langsung. Tekacut lakiannya melihat wajah perempuan ini, teringat ketika itu inya ingin berkhianat kepada Allah. Berteriak langsung meninggal dunia. Han, kada jadi nang. Ah ya Jepang sudah. Meninggal langsung. Ya Allah. Langsung bibiniannya sedih. Kenapa? Jadi sawat nang kayak ini kejadiannya. Bingung ditakuni adalah bisi ding sanaknya. Han rajaki ding sanak. Adalah inya bisi ding sanak jurang ada tunjuk akan aku dan inya pun ahli ibadah dan itu nang aku cari. Itu nang aku cari tapi inya miskin biar masalah materi itu bisa diatasi. Masalah duit tu kawa aja asal kita aja jangan terlalu bergaya melebihi dari kemampuan kita. Jangan. Ada papanya ditanginya jurang di kampung sebelah ada ding sanaknya orang yang abid ahli ibadah sehingga subhanallah menikahlah perempuan tersebut dengan apa namanya dengan saudara dari orang yang ahli ibadah tersebut dan melahirkan dari rahim perempuan tersebut orang-orang hebat, orang-orang mulia, bahkan dikatakan para anbiya di zaman Bani Israel lahir dari rahim perempuan tersebut. Jangan menjas orang dari masa lalunya. Sayyidina Umar masa lalunya seperti apa, tapi di mana kubur beliau? Tidaklah kita melalui kuburnya Nabi Muhammad, melainkan kita juga mengucapkan salam setelah beliau dan Sayyidina Abu Bakar mengucapkan kepada Sayyidina Umar, assalamualaikum ya amiral mu'minin.
Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, jauh lebih besar dan luas ampunan Allah dari dosa kita. La ilaha illallah. Mun kawana ngaitna ini akhafullah haratan, maka termasuk golongan orang, salah satu 7 golongan yang dapat naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Rajulun da'athum ra'atun dhatam mansabin wa jamal, dalam hadisnya itu. Seseorang yang diajak untuk melakukan hal yang semacam itu oleh perempuan yang cantik, yang punya pangkat, harkat, martabat, kemudian dia mengatakan ini akhafullah. Ya Allah, kadanya ini akhafullah rabbal alamin. Sayyidina Habib ketika Jarqabil, la aqtulannak, kubunuhi kamu. Kenapa sih dia jadi kada melawan? Kada wani kah? Bukan kada wani. Ini akhafullah rabbal alamin, takutan. Hidup kada balawasan, oh. Hidup kada balawasan pun satu mata ja, jangan binasa kahandak. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Hiduplah sesukamu, ingat kematian akan menjemputmu, cintailah siapapun yang ingin engkau cintai, engkau akan berpisah dengannya. Dan beramallah sesukamu, ingat segala perbuatanmu akan dibalas. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau akan dibalas. La ilaha illallah. Wal mubadarata bitaubati minhu fil hal, bersegera untuk bertaubat kepada Allah dari hal tersebut, al hal saat itu juga. Wa alayka bi tajdidi taubati wal mubadarati biha fi kulli hayn, dan wajib lazim atas engkau untuk senantiasa memperbaharui taubat. Wal mubadarati biha, dan bersegera untuk bertaubat, fi kulli hayn, pada setiap saat. Fa inna dzunuba katsiratun, nangaran dosa itu banyak. Kada mengaji kan dosa nang, kada mengaji hari ini kada ada baca dosa. Banyak dosa itu, baik dosa yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, baik dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik dosa yang apa namanya kita lakukan di siang hari, di malam hari, nikmat yang kada kita syukuri, dosa. Nikmat yang diberi oleh Allah kita pakai buat kemaksiatan, dosa. Kita berjanji untuk istiqamah namun tidak istiqamah, dosa. Banyak dosa itu. Wal abdu fa inna dhunuba katsiratun wal abda bisa wal abda la yakhlu fi zahirihi wa batinihi min ma'asi adidah, dan yang namanya hamba tidak akan pernah terlepas baik zahir ataupun batin dari kemaksiatan nang banyak rupanya. Nangaran hamba ni kada kawai pasti ta salah. Wa in hasunat halatuh wastagamat tariqatuh, meskipun keadaannya bagus, istiqamah jalannya, wadamat ta'atuh, dan orang tersebut istiqamah terus menerus dalam melakukan ketaatan. Meskipun orangnya kayak apa aja pasti berdosa. Bukan masalah berapa banyak dosanya, bukan masalah orang yang terbaik, orang yang tidak punya dosa, tidak ada. Kita semua punya dosa kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hah? Orang yang terbaik bukan orang yang tidak punya dosa, tapi orang yang terbaik orang yang mau mengakui dosanya dan meminta ampun kepada Allah serta memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Wa hasbuka, dan cukuplah bagi engkau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ma'a ismatihi wa kamalihi al-mutlaq, maka adalah beliau dengan bersamaan itu dengan maksumnya beliau, terpeliharanya beliau, wa kamalihi al-mutlaq, dan kesempurnaan yang mutlak yang ada di dalam diri Nabi. Yatubu ilallahi ta'ala, bertaubat kepada Allah, wa yastaghfiruh, dan meminta ampun kepada Allah, fi kulli yaumin akthara min sab'ina marrah, tiap hari lebih daripada 70 kali. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan jangan sampai kita yang ada di Kalimantan ini, jangan sampai kita seberataan itu dihukum karena dosa kita. Mudah-mudahan majlis semacam ini menjadi penebus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan untuk kita seberataan dan dihindarkan dari bala musibah. Dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, diselamatkan dari malapetaka. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan Allah mengangkat segala bala musibah yang akan turun insyaAllah. Dan mudah-mudahan
mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah.